Halo teman-teman semua, masih ingat pertandingan Road to FC tanggal 27 Mei? Ada 4 petarung Indonesia yang akan bertanding di sana. Mau nggak kita kepoin satu-satu? Mulai kita telepon dari Efraim Ginting. Gimana Efraim? Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Mantap. Gimana, berat badan aman? Berat badan aman, tinggal 5 kilo lagi. Mantap. Gimana ini persiapan sejauh ini? Persiapan makin hari makin mati, kayak dibunuh gitu. Iya, biar bisa bunuh lawan lah. Itu loh, makanya pengen cepat-cepat udah main ini biar selesai kan berita ini dulu. Tapi optimis kan bisa menuntaskan lawan. Optimis kali ini, aduh, udah gak sabar. Gimana targetnya? Gimana target untuk pertandingan nanti? Ya kalau targetnya ya bisa lah, ibaratnya all out mainnya nanti, gas terus, lepas aja kopling sama rem itu, kita lepas aja semua. Gas terus, seruyuk-seruyuk. Minta dukungan dong sama kawan-kawan kita. Yang di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, doakan kami faktor-faktor Indonesia biar bisa memberikan hasil yang maksimal. Sampai ketemu di Cina nanti ya. Kan yang terbaik. Oke. Okay. Pasti-pasti. Pasti dulu. Siap. Yang performanya, dia udah gak sabar juga bertanding. Saya juga nggak sabar juga menyaksikan pertandingan Efraim Ginting. Yang penasaran bisa ditonton nanti di Mola TV 27 Mei. Yang belum punya akun Mola TV bisa download sekarang. Sayang loh ketinggalan. Horas, Horas, maju aja.